Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi di Davin Channel. Nah, hari ini saya membahas tentang tentang kesehatan yang berhubungan dengan kulit. Tapi sebelumnya saya lanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Walaupun permisi teman anda, semoga sehat selalu, diberikan rezeki. Apabila ada sakit, semoga sehat, semoga cepat disembuhkan. Jadi hari ini saya membuat konten tentang kesehatan, yaitu berhubungan dengan kulit, yaitu obat kalpanak salep. Jadi kalpanak salep ini membantu meringankan kutu air, panu, kadas, dan kurap di kulit anda, terutama pada kaki atau di bagian tubuh lainnya ya. Jadi sekilas kita bacakan ini, kalpanak salep mengandung salisilik asid, campora, sulfur, resitatum, benzoic acid, dan mentol. Jadi membantu meringankan kulit. Ini saya buat konten pas kali, kaki saya pun ada juga kena kutu air. Jadi reaksi dari obat ini itu agak panas, agak pedih. Jadi biarkan aja, dia macam membakar gitu ya, membakar. Jadi macam membuatnya kering. Jadi pemakaiannya ini kalau bisa pemakaiannya ini 2 atau sampai 3 kali sehari, katanya ini. Bukan sehari, pada bagian sakit ya. Ini obat luar ya, bukan obat dalam, obat kulit. Jadi salep, kalpanak salep ini udah dikenal dari dulu. Ada yang kalpanak cair juga, ini salep. Jadi kalau bisa berada yang tidak mau pakai cair, bisa menggunakan salep. Kalpanak salep diproduksi oleh PT Kalbi Farma Indonesia. Ya, buat pemirsa dimana berada yang berada kulit kunis, silakan beli obat kalpanak ini di toko apotek terdekat di kota anda. Sudah terbukti, terpercaya dari dahulu. Oke, sekian video saya kali ini. Sekian video kali saya ini hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dimanapun anda berada. Sehat selalu, bisa berada. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja. Tunggu video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.